Oke teman-teman, langsung aja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja untuk mentahan foto awalnya. Nah, untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya, kalian buat aja dengan ukuran 9:16. Nah, jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih yang bagian sini. Dan pilih yang dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, seperti biasa di sini langsung aja kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya. Nah, di sini untuk durasi mentahan foto awalnya kalian panjangkan ya sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama. Jika sudah, kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan mentahan foto kalian. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya. Kalian buat aja dengan ukuran 9:16. Jika mentahan fotonya sudah kalian masukkan, kalian panjangkan durasinya ya. Kalian panjangkan sampai ke bagian akhir backsoundnya. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian panjangkan, kalian geser ke bagian awal mentahan fotonya. Nah, di bagian awal mentahan foto ini kalian kasih aja kunci animasi ya. Kalian klik menu bagian sini. Nah, jika kunci animasi sudah kalian buat, kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya. Nah, di sini di bagian tanda beat berikutnya ya, atau di bagian tanda beat kedua, kalian zoom aja mentahan fotonya seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian bawahnya ya. Nah, seperti ini ya, kalian geser sampai ada garis putih di bagian bawah ya. Jika sudah, di bagian tengah-tengah antara kunci animasi pertama dan kedua sini, kalian geser aja menunya. Lalu kasih yang grafik. Dan pilih yang masuk 3. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya, kalian geser ke bagian akhir mentahan fotonya. Nah, di bagian akhir sini kalian geser mentahan fotonya ya, ke bagian atas seperti ini. Nah, seperti ini ya, sampai di bagian atasnya ada garis putihnya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian kasih animasi ya, di bagian mentahan foto ini kalian kasih animasi. Lalu pilih yang masuk, dan pilih efek animasi yang namanya guncang 1. Nah, kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 1,5 detik. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian buat aja kunci animasi ya di setiap tanda beat yang belum ada kunci animasinya. Kalian buat aja kunci animasi di setiap tanda beatnya ya. Nah, oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di semua tanda beat seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat kedua ya. Di sini tanda beat pertama dan di sini tanda beat kedua. Nah, di sini kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat kedua dan ketiga ya. Di sini kedua dan di sini ketiga, kalian geser ke bagian tengah-tengahnya sini. Nah, di sini di bagian tengah-tengahnya kalian geser mentahan fotonya sedikit ke bagian sebelah kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat selanjutnya. Nah, di sini di bagian tengah-tengahnya ya, langsung saja kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kiri sedikit saja. Nah, jika sudah kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya dan geser ke kanan mentahan fotonya.
Pokoknya kalian geser aja terus ya ke kanan dan ke kiri di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya sampai di bagian tengah-tengah tanda bit terakhir. Nah oke, jika mentahan foto sudah kalian geser ke kanan dan ke kiri di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit kedua lagi. Nah di sini di bagian tanda bit kedua ya, atau di bagian kunci animasi yang kedua, kalian geser aja ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi kedua dan ketiga sini ya. Nah di sini di bagian tengah-tengah antara kunci animasinya, kalian geser menunya, kemudian pilih yang grafik dan pilih yang keluar 3. Nah jika sudah, kalian geser ke bagian tengah-tengah selanjutnya ya, lalu kasih yang masuk 3. Kalian geser ke bagian tengah-tengahnya lagi dan kasih yang keluar 3. Kalian geser lagi dan kasih yang masuk 3. Pokoknya di sini kalian kasih aja ya untuk animasi grafiknya, kalian kasih yang keluar 3 dan masuk 3 ya secara bergantian di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir. Nah oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kita akan membuat efek glow scan-nya ya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah di sini di bagian tanda bit pertama ya, langsung saja kalian geser menunya, lalu pilih yang sesuaikan, kemudian kalian atur aja di sini, kalian geser ke bagian grafik. Nah di sini kalian atur aja ya untuk titik yang pertama kalian buat, kemudian geser ke bagian bawah warna hijau seperti ini, kemudian kalian buat lagi titik kedua di bagian bawah biru seperti ini. Nah kemudian untuk titik ketiganya kalian geser ke bagian sini. Nah seperti ini, lalu untuk titik keempat kalian buat lagi dan geser ke bawah sini. Dan untuk settingan grafiknya seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik bagian sini, lalu kalian centang. Nah kemudian di sini untuk efek sesuaikannya kalian pendekkan ya, sampai ke bagian tanda berikutnya saja. Kalian pendekkan sampai di bagian tanda bit berikutnya saja. Nah seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah di sini di bagian tanda bit pertama kalian kasih aja overlay, kemudian pilih tambahkan overlay, lalu pilih yang stock video, kemudian pilih background yang warna hitam. Lalu di sini untuk background warna hitamnya kalian besarkan ya sampai menutupi layar. Nah jika sudah, untuk overlay warna hitamnya kalian pendekkan ya sampai di bagian tanda bit berikutnya saja seperti efek sesuaikannya. Nah seperti ini ya, kalian pendekkan sampai di bagian tanda bit berikutnya saja. Jika sudah kalian pilih gabungkan, lalu di sini untuk opasitas bagian bawahnya sini kalian atur menjadi 50. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini kalian kasih animasi di bagian overlay warna hitamnya, kemudian pilih yang masuk dan pilih yang pudar masuk. Jika sudah, untuk durasinya kalian fullkan. Nah jika sudah, di sini kalian tinggal salin ya untuk overlay warna hitamnya ini, kalian salin dan pindahkan ke bagian sebelah kanan ya. Kalian lewatkan dua tanda bit di bagian sini, kalian geser aja, kalian lewatkan dua tanda bit. Nah seperti ini ya, kalian lewatkan dua tanda bit ini, kalian letakkan di bagian sininya. Jika sudah, kalian salin lagi, kemudian kalian lewatkan lagi ya dua tanda bit di bagian sini, kalian geser overlay warna hitamnya. Nah seperti ini ya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian klik kembali lagi, lalu geser menunya dan pilih yang sesuaikan. Nah kemudian untuk efek sesuaikan ini yang tadi kalian buat, kalian salin juga ya, kalian salin.
dan pindahkan efek sesuaikan ya yang barusan kalian salin ke bagian sebelah kanan ya. Samakan dengan overlay yang hitam barusan, kalian lewatkan dua tanda bintang ini. Kalian lewatkan, kalian letakkan di bagian sini. Nah, di sini ya, kalian salin lagi. Lalu kalian geser lagi. Kalian lewatkan dua tanda bit lagi ya yang sebelah sini dan sini. Kalian lewatkan. Nah, seperti ini. Jika sudah, otomatis untuk hasil efeknya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil efek glow scan-nya. Di sini langkah selanjutnya kalian kasih efek ya. Kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian kasih aja efek. Kemudian pilih efek video. Lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang sudut lebar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek sudut lebarnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan. Lalu kalian atur aja menjadi 80. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu kalian klik bagian objek di efeknya dan pilih ke semua video. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik 3. Nah, di sini di bagian detik 3 ya, kalian klik aja efek video. Lalu pilih efek yang namanya gulungan film. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek gulungan filmnya kalian panjangkan ya sampai ke bagian tanda bit pertama. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan. Lalu kalian atur aja untuk bagian filter menjadi 0 dan kecepatan menjadi 0. Jika sudah kalian centang. Nah, oke, otomatis untuk hasil sementara efeknya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih overlay warna putih ya, atau flash warna putih di bagian videonya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Dan pilih background yang warna putih. Nah, jika sudah kalian klik tambah. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya kalian besarkan ya, sampai menutupi layar. Nah, jika sudah di sini kalian pendekkan durasinya menjadi 0,4 detik. Nah, seperti ini ya, 0,4 detik. Jika sudah kalian klik gabungkan. Kemudian kalian pilih yang overlay. Lalu untuk opasitas di bagian bawah sini kalian atur menjadi 70. Nah, jika sudah kalian centang. Kemudian kalian kasih animasi. Lalu pilih yang keluar. Dan pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin ya. Kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya, kemudian kalian klik mentahan foto awalnya. Lalu kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang masuk dan pilih yang pudar masuk. Untuk durasinya kalian atur menjadi 2 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk bagian terakhirnya kalian geser ke bagian awal video, lalu klik sesuaikan. Nah, di sini kalian atur aja untuk bagian kecerahan, kalian atur menjadi -5. Dan kontras menjadi 25. Kemudian untuk pertajam, kalian atur menjadi full. Dan untuk bagian vignette, kalian atur menjadi 25. Nah, jika sudah kalian centang.
Lalu di sini untuk bagian sesuaikannya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, oke, jika semua sudah, otomatis di sini tinggal kalian simpan aja videonya. Dan untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini.